Halo guys, balik lagi dengan gue Matmos Gamer. Mantap, dan kali ini kita lanjut tentang Art Survival Evo kita lagi guys. Mantap banget, masa nggak mantap. Dan alright, thank you banget buat kalian yang masih support channel Om Keket sampai saat ini ya guys. Mantap banget ya, kalian yang terbaik. Dan okay, kemarin kita dapat 2 dino baru guys. Mantap banget, masih nggak mantap. Dan gue bakal kasih lihat, dan udah gue kasih nama ya. Thank you buat yang udah ngasih nama. Buat kalian yang belum didapat namanya, belum disebut di video-videonya Om Keket, jangan berkecil hati, karena nanti next part kan kita bakal taming-taming terus. Ini banyak banget dino-dino di Ragnarok juga yang belum kita dapetin. Dan alright guys, untuk pertama-tama gue bakal kasih lihat kalian satu dino yang mantap jiwa banget. Ini Fire Dragon. Gue dulu pertama kali tahu Fire Dragon itu ada di PixArk ya. Pertama kali gue main game PixArk itu sama ya kayak Art Survival Evolved, cuma versi kecilnya dan versi kotak-kotaknya mirip Minecraft. Dan sekarang gue udah punya versi aslinya ya, dari map Ragnarok atau yang mod yang udah gue pakai sekarang. Dan untuk Fire Dragon sendiri udah gue kasih nama, namanya adalah Hecap. Thank you buat yang udah kasih nama. Thank you buat Tio Gaming 95 yang udah kasih nama Hecap. Mantap banget namanya ya. Dan alright guys, hari ini kita bakal bawa si Hecap buat jalan-jalan, dan mungkin kita bakal coba cari-cari dino baru. Kita bakal coba tem-tem dino baru, semoga dapat. Namun sebelum gue jalan, gue bakal ngasih lihat satu dino lagi ya, yang kemarin udah kita tem juga. Dan kemarin juga gue sempat evolve ya, gue sempat evolve satu dino gue, dan nggak sempat gue record waktu gue evolvein itu satu dino yang kemarin si Ivysaur, yang udah jadi dari Bulbasaur naik ke Ivysaur, sekarang jadi ke Venusaur, dan sekarang jauh lebih besar dari yang sebelumnya guys. Mantap banget ya, udah gue kasih nama juga, namanya Miko, tetap si Miko ya, si Miko ganteng ya kan. Mantap, masa nggak mantap. Dan ini guys, untuk si Ho-Oh nya udah dikasih nama, namanya burung legendaris. Burung legendaris ini dari Yavi 321. Thank you banget ya, yang namanya belum disebut, jangan berkecil hati, karena Om Keket kan sama Kang Utrid selalu taming ya. Kita bakal selalu cari hal-hal yang baru atau yang belum kita pelajari di map Ragnarok ini. Jadi jangan berkecil, pasti kita bakal nemuin banyak, ngasih banyak banget ya. Masih banyak part atau episode dino petualangannya Om Keket dan Kang Utrid yang masih belum Om Keket ketahui ya. Kita masih banyak yang belum kita ketahui. Dan hari ini kita bakal coba jalan-jalan. Ntar ini damage kita naikin, untuk speed udah cukup 140-an. Kita bakal cari dino baru hari ini. Dan alright, itu kenapa itu ada yang pingsan-pingsan atau mati kayak di situ, kayak pingsan, entah pingsan atau mati gitu guys, buat gue nggak tahu. Kita bakal coba jalan-jalan aja, siapa tahu hari ini kita lagi hoki ya guys, siapa tahu aja kita hoki hari ini. Alright baby, kayak mati, entah mati atau diserang sama sesuatu gitu. Kita bakal gaskan. Alright, gak kena dia guys, tapi ya oke okay. Ini masih yang standar-standar yang biasa-biasa ya guys. Itu ada, wah ada anakannya guys, ada anakannya itu si Darwolf ya. Kita bakal coba auto testing check. Wah lucu, kecil banget ya. Darwolf yang masih anakannya, wah lucu banget sumpah. Kalau masih anak-anak gitu lucu banget, cuma kalau udah gede ngeri banget ya. Kita bakal coba jalan-jalan lagi hari ini. Semoga aja kita dapat satu dino baru, siapa tahu saja ya. Alright baby, kita bakal coba jalan-jalan sebentar. Kita dapat di situ. Oke. Okay. Mid Island Darwolf level 255, mantap banget ini. Oh, ada koloninya tapi ada sama-sama Darwolf juga ya. Kita bakal coba auto testing buat nge-taming dia. Mungkin gue bakal coba pakai panah. Oke, okay. Untuk koloni-koloninya mungkin kita bakal serang-serang dulu ya. Kita bakal pingsanin dulu beberapa. Siapa tahu takutnya nanti nyerang kita guys. Oke, okay. Oh itu dia. Gas, 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 gas. Nice. Gas. Oke, okay. Nice, nice. Oke, okay. Dapat nice. Mantap banget. Wow, Mid Island Wolf. Kita bakal langsung kasih makan aja. Siapa tahu bisa dikasih makan ini. Setahu gue makannya cuma meat biasa guys. Bener kan? Oke, okay, mantap. Oke, okay, yo. Mantap banget Mid Island Wolf kita dapatkan. Buat kalian pengen kasih nama, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you banget ya. Mantap. Dan kita bakal coba auto testing. Untuk skill-skillnya mungkin kita bakal coba di sini. Wow. What? What? Sekali kena bisa mati guys, sekali sentuh doang guys. Untuk skill ini kalau kanan, kalau kiri kan kayak gigit gitu. Kalau skill kanannya kayak manggil koloni gitu kah?
Wow, keren banget ya. Oh, bisa nyentuh, bisa langsung kemakan guys kalau kita klik kanan itu guys. Keren banget ya. Alright, buat kalian yang pengen kasih nama terus di kolom komentar, dan gue bakal bawa si Meat Alien Wolf ke rumah ya. Kita bakal jalan-jalan lagi. Thank you banget. Mantap banget, kita bakal jalan-jalan bentar. Ini jam berapa ya? Kayaknya udah mulai sorean gitu. Atau mungkin perasaan gue aja, kita bakal coba cek dulu. Sekarang sekitar jam 17.42. Oh iya, bener banget. Udah mulai sorean banget. Dan alright, kita bakal coba jalan-jalan dulu sebentar. Siapa tahu di hari ini kita bisa dapat satu dino baru lagi. Alright, bakal berjalan-jalan di sekitaran gurun ini. Untuk ya sih, kalau gue menurut gue pribadi, untuk daerah-daerah wolf itu biasanya apa mid-mid gitu munculnya ada dekat juga sama-sama kayak dino biasa guys. Kita bakal coba auto checking aja, siapa tahu bisa nemu lagi hari ini. Hari ini kita dapat satu ini ya, satu alien wolf, dan semoga aja dia punya kembarannya dia. Setahu gue itu untuk mid wolf itu ada dua macam. Ada dua macam guys yang gua tahu ya. Dan ini gue baru dapat yang alien wolf-nya. Oke, okay, nice, nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa tahu nanti expert kita dapat satu lagi. Dan ini tadi koloni-koloni dari Cedar Wolf. Siapa tahu di dari sini ada dino-dino baru. Masih belum terlihat, masih belum ada yang muncul. Berarti kita bakal coba jalan-jalannya cari yang lainnya guys ya. Oke. Okay. Mantap banget, masa nggak mantap. Alright. Siapa tahu di daerah sekitar sini sudah ada yang muncul. Dan thank you banget buat kalian yang masih support GK sampai saat ini guys. Bisa juga kalian share channel ini biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan mohon maaf untuk beberapa hal-hal yang mungkin belum bisa GK salurkan atau realisasikan. Mungkin ada beberapa video dari GK yang kurang berkenan atau banyak yang miss ya videonya. Mungkin ada suara-suara yang lain dari bukan dari gamenya. GK minta maaf karena masih banyak yang harus GK pelajarin. Dan hari ini kita bakal berjalan-jalan, kita bakal cari dino baru lagi, siapa tahu dapat. Rencana Om Kaget bakal cari jalan ke satu tempat gitu, ke satu tempat di mana dulu Om Kaget pernah bikin base di X2, dan bilangnya di sana banyak dino-dino baru juga guys. Kita bakal coba jalan-jalan aja. Untuk aja ini si siapa namanya, si Fairy Region lumayan enak buat dibawa jalan-jalan. Oke, ada yang baru-baru kah? Masih belum terlihat guys. Kita bakal coba jalan ke daerah padang ini ya, padang pisang, padang pohon pisang. Kalau nggak salah di daerah ujung sana gue pernah lihat sesuatu gitu, cuma nggak tahu apa, terus gue tinggalin karena waktu itu gue sempat jalan cuma mau cari resource doang guys. Buat kita bakal coba jalan-jalan di sekitar sini, kita bakal lewat pinggiran aja. Kayaknya ini kurang kencang ya. Kita bakal panggil salah satu dino kita yang bisa kita bawa. Alright. Mungkin entah Big Dodo, mungkin Dragon Slayer, Sang Garuda, The Fire, Nasa Jadiva, King Kong, Mikasa, Frost Dragon Sign, Steel Skull. Mungkin kita bakal bawa Big Dodo mungkin ya. Kita bakal panggil Big Dodo. Oke, okay, nice. Dan untuk si alright, untuk si ini Fire Dragon kita bakal bawa pulang aja. Gue bakal pulangin dulu si Fire Dragon biar mantap di jiwa ya. Alright, kita bakal pulangin dulu ke daerah home. Thank you buat si Hecap, makasih banyak. Kita bakal ketemu di rumah nanti. Dan hari ini gue bakal bawa si oke, hampir saja gue mati. Kita bakal bawa si ini dulu, si Dodo Wyvern. Dan kita bakal naikin speednya dia. Alright, dia lagi naikin level. Wah, mantap banget. Ini juga fungsinya bagus juga ya, buat jaga-jaga di perjalanan. Oh, lumayan bagus kok, lumayan enak juga kok buat bawa dia. Walaupun speednya di bawah 140, tapi enak juga, lumayan cepat. Nah, kita naikin dulu levelnya. Oke, okay. Alright. Waduh, sekarang jadi keren banget sih ini Dodo Wyvern sih. Kalau gue bilang dari dulu sih Dodo Wyvern memang keren sih. Cuma guanya aja baru dapat sekarang ya. Dan hari ini gue bakal coba cari dino baru guys. Siapa tahu aja nemu, siapa tahu dapat. Dan wow, ini udah mulai sore juga sih. Kemarin gue ada lihat sesuatu di sini, cuma gue nggak tahu apa. Wah, kita bakal coba cari di mid pisang sini kalau nggak salah. Bukan mid pisang, namanya apa sih, di daerah hutan-hutan pisang. Oh, daerah hutan pisang kalau nggak salah di daerah pojokan sana, ujung sana ya. Kita bakal coba jalan sejenak.
Apa tahu bertemu? Nah, ini di sekitaran sini, guys. Kayaknya di sekitaran sini ya. Kenapa gue bilang ini di daerahnya namanya kebun, kayak kebun pisang gitu ini nih. Ada pohon pisang, entah pohon pisang atau pohon kelapa gitu, guys. Ini, guys. Ini nih, yang semua yang ada di sini nih. Nah, ini, guys. Jadi kita bakal coba jalan ke daerah pojok. Dan mungkin ini sudah agak sorean, kita belum tahu. Kita bakal dapat apa hari ini, gue nggak tahu. Kita bakal coba cari aja. Alright. Semoga hari ini dapat satu dino baru. Masih belum terlihat ya. Oke, jalan lagi ke arah atas. Apakah terlihat satu dino baru yang mungkin bakal kita dapetin hari ini? Kayaknya belum ada yang nge-spawn ya, guys. Masih belum ada yang nge-spawn gitu. Kita bakal coba jalan ke ujung sana. Kemarin gue dapat ada lihat sesuatu, cuma gue nggak tahu apa di sini. Kayaknya udah hilang gitu. Udah ngilang atau kena makan dino apa gitu. Oh, mungkin belum ada yang muncul. Iya, guys, kayaknya kita belum mendapatkan atau belum menemukannya, guys. Soalnya kemarin gue liatnya juga sekilas doang karena gue lagi sibuk cepet-cepet buat nge-record dan gue langsung pulang, langsung pergi aja pulang ke rumah tanpa gue lihat lagi. Alright, tunggu sebentar, guys. Ada terlihat sedikit di bawah. Gue nggak tahu itu apa. Wow. Tunggu sebentar. Wow. From Slugger Utiranus Boss. Oh my god. Cuma itu gue nggak tahu bisa ditem apa enggak lepas 154, guys. Suaranya ngeri banget, sumpah mencekam. Ini apa lagi? Sumpah. Gue turun dulu. Ah, gue jatuh. Hampir mati gue. Dan alright, kita bakal coba cek di sini apa ini. From Harpy Watch Cam. Ini nggak bisa diapa-apain, guys. Alright, kita bakal coba auto testing aja buat ngelawan si Utiranusnya. Siapa tau bisa. Oh, dia boss, guys. Dia boss. Oke. Oke, dia boss dan gue nggak berani buat menyerang karena gue takut nanti Dodo Wyvern gue nggak kuat. Itu level 100, level 100-nya mereka itu lebih sakit ya, jujur aja jauh lebih sakit. Dan untuk skill gue buat nyerang itu nggak bisa, jujur aja gue nggak bisa. Gue butuh si Dragon Slayer sih buat nyerang itu Dino. Nanti next part kita bakal coba ambil deh. Karena hari ini gue lagi tidak mencari mereka. Jadi kita bakal coba. Wow, spoiler lagi midong bell gue, sayang banget ya. Seandainya gue nemu, gue bisa naming satu dino aja. Naming satu dino aja. Alright lah, mungkin belum rezeki gue ya, guys. Mungkin belum rezeki gue hari ini gue buat nemukan satu dino itu yang kemarin gue bilang, yang kemarin gue nemuin di daerah sini. Cuma sekilas doang, sekilas gue lewatin karena kan gue sempat nyarinya itu pas lagi apa ya, lagi posisi gue itu ada perlu buat nyari research dan ini masih belum nemu ya. It's okay, no problem ya. Dan oke, okay, guys, mungkin kita bakal pulang aja, guys ya. Karena udah gua udah ini juga udah nggak bisa dapetin juga, siapa tahu aja mungkin di next part kita bakal ketemu. Alright. Mungkin cukup sampai di sini aja videonya Om Keket ya. Mohon maaf ya, guys, kalau hari ini gue masih belum nemuin beberapa ini ya, guys, dino yang udah gua cari tapi belum sempat gua. Oke. Ternyata dia di sini, guys. Ini yang gue bilang, Meet Dragon Emperor. Baru mau penutupan bener-bener deh ya. Oke, kita bakal coba auto testing dulu ini. Kita bakal sampai malam ya, guys. Kita bakal coba sampai malam. Wow, keren banget kalau dia pas di posisi gelap kayak gini, guys. Cuma gue nggak tahu ini bakal lama banget atau gimana buat dia turun.
Setahu gue untuk taming yang ini, gue pernah taming dulu. Gue pernah coba auto test taming di mana ya, dulu di map the center kalau nggak salah. Dan ini tamingnya pasif. Dan hari ini gue bakal coba auto testing taming. Semoga aja gue dapetin. Semoga saja ya guys. Keren banget tuh, sumpah ini keren banget. Ini juga termasuk Dino Tech juga, yang menggunakan tech armor dengan wah, dengan cahaya yang wah mantep lah. Kan nggak bisa, nggak perlu apa ya, udah nggak perlu dipertimbangkan lagi karena untuk Dino Mate itu semuanya pada keren-keren. Dan untuk cara timingnya kita harus tunggu dia sampai dia turun guys. Dan di sini gue punya beberapa makanan buat dia, buat si Legion Emperor. Gue punya Meat Duang Bell, dan Meat Duang Bell ini adalah makanan khusus untuk Dino Mate guys. Dan alright, kita bakal nunggu dia sampai dia turun dulu guys. Ini bakal gelap banget, dan mungkin hanya matanya si Dodo Wyvern aja yang bakal menyala guys. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk sekarang. Alright, apakah dia bakal turun atau enggak, gue nggak tahu. But cara tamingnya ini hanya dengan dia turun guys. Okay. Tunggu sebentar. Okay. Tunggu sebentar. Oh my god. Dan sebentar dulu guys, gue bakal coba auto check ngeliat dulu. Kita bakal coba lihat di situ ada satu dino. Gue nggak tahu itu dino apa. Okay. Romrock Golem guys. Oh my god. Okay. Ke arah mana tadi dia si itunya? Tunggu bentar guys. Gue nggak tahu ke arah mana tadi. Ke arah atas tadi kah? Atau gimana? Oh, ke arah atas itu tadi guys kayaknya. Ada Promrock Golem, mungkin next part kita bakal coba tame dia ya guys ya. Alright. Dia belum turun juga guys. Ini bakal susah banget. Ini bakal susah banget. Oh my god. Oh my god. Oh. Tunggu sejenak. Jangan sampai, tapi masih cukup sih ini si apa namanya? Duang Bell gua. Tunggu sebentar guys. Sampai dia bener-bener turun dan gua bakal coba tame dia secara pasif waktu dia turun. Alright guys, udah turun dia. Gue nggak tahu sampai berapa lama dia bakal turun. Tapi kita bakal langsung auto testing aja. Hop, alright. Apa? Tunggu sebentar. Aduh. Nice. Wuh. GG banget sumpah Meat Dragon Emperor guys. Akhirnya gue ketemu, gue dapetin ya. Aduh. Tapi posisinya malam gue dapetinnya. Wow, keren banget. Kita bakal auto testing. Gue nggak bakal di daerah dekatnya si Dodo Wyvern. Gue takut nanti Dodo Wyvern mati. Dan itu karena level 14, kita bakal serang aja kali ya. Okay. Seperti apa sih tadi serangan yang kanannya? Okay. Gue nggak tahu itu serangan apa yang itu. Wow. Wow, 1 juta guys. Bukan 1 juta lagi tuh, 1 miliar ya. 1 miliar damage-nya. Dan ini belum gua naikin levelnya untuk bom, untuk halnya, untuk damage-nya. Oh my god, sumpah. Ini di 18.000 tapi damage-nya 1M ya untuk yang skill C-nya tadi. Untuk untuk yang klik kanannya itu dia ngeluarkan laser. Untuk C-nya itu mengeluarkan kayak serangan, wah mantap banget. R yang lain nggak ada, tapi itu udah ngeri. Dan oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu petualangan kita. Jika kalian suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan thank you buat yang sudah menonton. Selamat berjumpa di next video berikutnya. Bye bye. Wow.